kecil sekali saya belum tertarik pada tari ya, bahkan ketika SD itu ayah ibuku ingin saya belajar menari, lalu disuruh nonton Seripi dan sebagainya, aku nggak tertarik gitu, mungkin karena tariannya waktu itu tidak kuat ekspresinya gitu ya. Tapi ketika saya SMA kelas 2 diajak ayah, waktu itu ibu dan ayah, diajak ayah nonton Wayang Wong Messi Pandowo yang main di Jakarta waktu itu, dan ada tokoh penarinya yang jadi Bambangan, jadi Abimanyu atau Arjuna gitu ya, namanya Mbak Warni, yang begitu ekspresif menarinya, begitu penuh interpretasi rata gitu ya, sehingga langsung saya kepengen belajar menari. Jadi itu pengalaman saya bahwa seorang anak itu tertarik untuk belajar sesuatu tentu karena rangsangannya berkualitas ya. Kalau rangsangannya tidak berkualitas ya nggak kepengen lah ya gitu ya. Itu awalnya saya tertarik, lalu saya masuk ke perkumpulan seni tari di sini, namanya Ikatan Seni Tari Indonesia. Ada latihan tari jaraknya yang teratur. Ya udah, saya belajar menari, lalu pada waktu sudah bisa menari ya terus dipergelarkan dan sebagainya gitu. Sampai pada suatu waktu juga ikut terpilih sebagai anggota Misi Kesenian Republik Indonesia ke beberapa negara tahun 61. Waktu itu saya sudah mahasiswa, saya mulai dengan tari Jawa karena ketertarikan saya kan tadinya dieksposkan kepada Seripi, saya kurang tertarik karena ekspresinya kurang. Terus kemudian saya tertarik pada Wayang Wong itu, jadi tari Jawa kan. Lalu saya belajar tari Jawa, dan kemudian di dalam pergelaran-pergelaran yang ditampilkan oleh perkumpulan, jadi dilalah juga saya tuh dikasih peran selalu sebagai Abimanyu atau Arjuna, jadi seperti tokoh idola saya dulu gitu. Nah, setelah belajar tari Jawa itu, kemudian dalam pergaulan saya selanjutnya, saya berkesempatan juga untuk menarikan belajar ya tari-tari daerah lain seperti tari Sunda, meskipun terbatas pada tari Sulintang saja gitu ya. Lalu tari Bali, meskipun terbatas pada tari Tandet saja. Dan waktu itu juga karena program Bung Karno untuk menjadikan Pendet itu suatu tarian massal yang ditarikan untuk pembukaan Asian Games tahun 62. Ya, saya penari massal itu gitu ya, jadi nggak sampai ke kualitas penari yang hebat gitu ya. Dan terus kemudian ada masanya, masih zaman Bung Karno juga, beliau tuh menggerakkan supaya cari tari nasional, jangan dansa-dansi saja. Waktu itu kan menggejala ya, anak-anak muda itu pada sukanya dansa-dansa aja, dan dansa-dansa terat itu kan. Terus beliau menggerakkan cari tari pergaulan nasional, lalu ditemukanlah tari Serampang 12, lalu diajarkan di berbagai kota. Saya ikut belajar Serampang 12, tari lagi ya. Udah, terus kemudian satu lagi tambahannya, ketika saya sudah agak tuaan dan bersama Bu Yulia dan sebagainya, kami belajar tari Pakarena. Pakarena dari Sulawesi Selatan yang begitu halus gerakannya gitu ya. Ya udah, itu jenis-jenis tari yang pernah saya belajar itu aja. Pasti ya deg-degan itu kan, karena mau tampil di hadapan umum gitu kan rada senewan, tapi kan harus diatasi gitu ya kan. Ternyata pengalaman saya menghadapi pentas, menghadapi penonton di atas pentas itu sangat berguna bagi pengalaman saya untuk pertama kali mengajar di depan kelas sebagai asisten dosen ya. Jadi pada waktu di kami masih mahasiswa, sudah sarjana muda ya, terus kemudian disuruh mengasisteni dosen-dosen ya. Saya bersama beberapa rekan saya yang satunya itu senewan banget gitu untuk menghadapi kelas.
saya udah relatif nggak terlalu senewan karena saya biasa menghadapi apa biasa tampil di pentas, jadi udah lebih kalem deh. Di zaman sekarang ini segala sesuatu yang etnik ya, baik tari maupun musik, saya rada khawatir sudah mulai musik itu cenderung tersisihkan, terpinggirkan. Dan oleh karena itu saya juga merintis sejak kira-kira 3 tahun yang lalu itu, bersama Pak Arif Rahman kami mengadakan konsep Karawitan Muda Indonesia, yaitu suatu pergelaran dimainkan oleh anak-anak muda di bawah 25 tahun tapi menarikan karawitan dalam arti generik ya, yaitu musik tradisional Indonesia. Nah itu sudah, ini kemarin baru beberapa hari yang lalu kami di menyajikan yang ketujuh, jadi konser karawitan muda Indonesia ketujuh. Dan kemarin tampil dari, soal biar kami usahakan tampil dari berbagai daerah ya, dan kalau perlu juga mendatangkan dari daerah yang bersangkutan kalau di sini tidak ada pemainnya. Itu maksudnya adalah suatu pembelajaran bagi khalayak, tetapi juga suatu upaya supaya tidak hilang di telan masa saja, karena kalau kita lihat siaran-siaran yang ada di media massa umum itu kan musiknya kan selalu musik barat aja, dan musik barat pun yang pop aja, musik barat klasik juga udah kayak nggak punya tempat gitu. Jadi bahwa musik itu juga suatu sarana ekspresi yang serius, itu yang kurang sekarang, cuma dianggap hiburan dulu. Nah dalam hal tadi juga perlu usaha seperti itu. Kalau tadi yang saya amati adalah orang di dalam pergelaran tari-tarian kadang-kadang kan menampilkan dari berbagai daerah gitu ya. Terus seringkali saya lihat bahwa penyelenggara itu cuman fokusnya pada kostumnya. Pokoknya kostum daerah, wes kostum Dayak udah tari Dayak, kostum apa gitu ya. Padahal kalau saya perhatikan, karena saya sendiri penari, saya tahu betul teknik-teknik yang khusus. Kayak tari Dayak itu pada gerakan pergelangan kaki dan tekukan paha, bungkainya itu kan khas sekali. Nah itu seringkali tidak diperhatikan oleh dalam pertunjukan-pertunjukan sekarang ya. Sehingga itulah, masih kita perlu memberikan perhatian yang lebih teknis untuk bisa meraih nilai-nilai estetisnya yang benar akan teknik-teknik gerak yang khas bagi masing-masing dari suku-suku bangsa itu. Oh itu sih asal-usulnya sejak SMP aku. Jadi SMP itu dari kelas 2 ke kelas 3 kan sudah memilih jurusan dulu ya, jurusan A atau B. Nah, tadinya saya memang cenderung ke B. Kalau B itu misalnya astronomi dan sebagainya, saya memang rada tertarik pada hal-hal itu dan kemungkinannya kan banyak. Tapi, dilalah pada liburan antara kelas 2 dan kelas 3 itu saya diajak bapakku Yesowan Eyang di Ponorogo, tapi mampir ke candi-candi, mampir ke Candi Prambanan dan sebagainya. Saya kayaknya jatuh cinta banget gitu loh. Terus, udah aku kalau kayaknya aku kepengen studi tentang ini gitu. Nah kalau studi tentang arkeologi ya harus ke bagian A, jadi saya terus memilih bagian A. Jadi sejak SMP kelas 3 aku sudah arahnya ke arkeologi. Karena itulah daya tarik misteri mengenai masa lalu yang kita nggak terlalu kenal gitu toh. Apa sih kebudayaannya, gimana sih orang zaman dulu mikirnya, gimana sih itu kan suatu daya tarik tersendiri. Ya, tangan Ismail Marzuki itu harus dijaga untuk menjadi suatu tempat yang ramah untuk semua generasi dan yang mampu menyajikan excellent quality
ya, dari ungkapan-ungkapan seni Indonesia dan dari Manado, gitu ya. Nah, excellent qualities ini bisa dalam pertunjukan-pertunjukannya, tetapi juga harusnya dalam dokumentasinya. Ada nggak sih, kalau saya dulu agak merintis itu pusat dokumentasi yang di tim itu ya, yang nggak tahu sekarang ada di bagian mana adanya, karena harusnya semua semua bahan-bahan acara, bahan program pertunjukan, dan bahkan seharusnya rekaman dari semua pergelaran harusnya ada. Tapi saya nggak tahu dengan keterbatasan dana dan sebagainya, apakah itu mungkin diadakan atau tidak, gitu ya. Karena bagaimanapun kan, orang di masa-masa yang akan datang kan perlu menulis sejarah kesenian. Ya seperti ini yang mau dibikin oleh Nungki tadi kan juga sejarah kesenian. Misalnya sejarah kesenian bidang musik, ya harus dengerin dong rekaman-rekamannya dari zaman ke zaman, kayak apa sih musik yang dibikin, gitu ya. Atau sejarah tari, kayak apa sih tariannya, gitu. Tuh, jadi itu apa, untuk penyempurnaan saya kira masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di tim, gitu ya. Ya, Bu Edi itu bagi saya sudah seperti ibu sendiri. Ibu yang lengkap, bukan hanya ibu yang halus, lalu melindungi dan memberikan kasih sayang, tapi beliau juga bisa mengkritisi, dan dalam mengkritisi itu juga bisa tegas dan tajam gitu. Jadi saya senang. Dan saya juga senang banget karena sekarang saya sedang ambil S3, Bu Edi sebagai co-promotor saya karena disertasi saya tentang sejarah tari Indonesia, tari kontemporer, dan itu bidangnya beliau. Beliau adalah seniman, dulu penari ya di zaman tahun 60-an. Sampai sekarang masih menari karena belum lama ini di bulan September, awal September menari bersama saya gitu. Lalu juga jelas orang ilmuwan ya, karena beliau profesor yang tentu sudah teruji keilmuannya. Dan usianya yang 75 tahun, seorang Edi Setiawati tetap menjadi penting bagi kami, mahasiswa-mahasiswanya, maupun kami bekas mahasiswanya yang sekarang di satu sisi sudah menjadi rekanan. Karena dalam rapat-rapat tertentu, saya dengan Bu Edi bisa duduk sejajar, bisa satu divisi, gitu ya. Tapi di sisi lain saya masih sangat menghormati sebagai orang tua yang bukan hanya orang tua, tapi orang tua yang berpengetahuan dan yang penuh kasih sayang. Ibu Edi, selamat ulang tahun ya. Usia ibu sudah 75 tahun, tapi tetap cantik, luwes, pokoknya keren, dan tetap pinter gitu loh.